Bung, juga dimohon para donatur yang malam hari ini berkenan memberikan santunan juga naik ke atas panggung. Perlu diketahui bahwa pada malam hari ini Yayasan Pesantren Yatim Az-Zainaniyah memberikan santunan kepada 85 anak yatim. Namun prosesi pada malam hari ini hanya diserahkan simbolis mengingat waktu diwakili 10 anak yatim. Sekali lagi dimohon kepada Ibu Kepala Desa, juga keluarga para donatur berkenan naik ke atas panggung untuk memberikan santunan. Dimohon dengan hormat Bapak Haji Menuk sekaligus penjenenganipun Agus Muhammad Tolot Mubini berkenan naik ke atas panggung untuk memberikan santunan. Bikau khairil khalqi kullihi maulaya salli. 10 perwakilan anak yatim yang sudah ditunjuk, mohon naik ke atas panggung. Oh,
sampaikan terima kasih kepada para donatur. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan untuk memberikan bebungah kepada para anak yatim senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Disampaikan terima kasih kepada para donatur yang mengikhlaskan harta bendanya untuk kebahagiaan anak yatim
Mudah-mudahan diberikan amal yang lebih baik, lebih banyak. Amin ya rabbal alamin.